Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Lama saya tak main sini Bang Zain noh. Berapa bulan saya tak main? 4 bulan noh, 4 bulan. Maknanya saya main awal tahun dulu lah, lebih kurang lagu tu lah. Kata tahun ni tak main lagi. Main dah noh. Bulan 1 lah eh. 2, 3, 4, 5 4 bulan maklum pun nampak tua lah. Mari tu lagu muda sikit. Apa abang maklum? Apa abang? Baik no. Sihat ke? Alhamdulillah nampak lagu kecil manis eh, nampak. Lama saya nak mai tak boleh, nak mai tak boleh, nak mai tak boleh. Jauh pun saya ni. Jadi malam, jadi pada pagi ini tuan-tuan, saya tak mau ambil masa yang lama. Saya nak terus baca kitab, tak ada mukadimah apa dah. Cuma kitab kita ni saya nak minta, saya nak lompat sat bab 24, lepas tu kita ghostan balik bab 23. Pasal saya duk tengok dalam kitab ni, kalau kita baca hat 24 dulu, lepas tu kita baca 23, dia nampak lagu cantik. Ha, jadi kita pi sat 24, lepas tu habis 24 kita ghostan balik 23. Bab yang ke-24 muka surat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab ma jaa fil mariqah. Bab yang telah datang ia pada membicarakan hadis, sifat orang yang keluar daripada agama dia. Dia mai akhir zaman benda ni akan berlaku. Apa dia baik? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah makna dan maksud keluar dari agama di sini, yakni keluar daripada melazimkan diri berjalan sebagai kehendak agama. Yang kata keluar daripada agama ni lagu mana? Bukan makna dia murtad. Bukan maknanya dia meninggalkan Islam, dia memilih agama lain. Tak. Yang nak dimaksudkan dalam hadis ni, kata Tok Syekh kita, bagaimana mai pada satu zaman, dia kata orang dia akan berjalan mengikut benda yang agama tak mau dia berjalan lagu tu. Dia tak berjalan seperti mana kehendak agama, sebaliknya dia keluar daripada melazimkan diri berjalan daripada kehendak agama. Kemarin dia duk viral lepas dia satu video mana puak tu pun nak pergi buat parti dalam kereta api train tu. Tuan-tuan tercek tengok, silap-silap duk dalam tu orang kembung kijang pun ada. Dia buat je Kuala Lumpur tu.
Dia mai ni dia ubat benda-benda pelik. La ni orang nak benda-benda pelik. Kalau tak pelik orang tak mau ikut. Dia nak benda-benda pelik. Yang bercanggah daripada agama, yang tu lagi dia ikut, dia kata. Seperti satu kaum yang telah berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasulullah, iaitu keluar kaum itu daripada tatkan khalifah Rasulullah dan telah dinamakan orang mereka itu sebagai kaum Khawarij. Dia ada satu puak namanya Khawarij. Khawarij ni makna yang keluar. Dia tak ikut sebagaimana Sayyidina Ali nak mereka keluar. Maka sebab keluar mereka itu daripada taat akan khalifah Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wa radiyallahu anhu, adalah seperti ini cerita dia. Dia nak cerita. Tuan-tuan duk dengar sehari dua ni, orang duk kata ni ni golongan puak Khawarij. Bisa dengar tak? Khawarij ini apa dia? Mari kita tengok. Tersebut di dalam tarikh adalah suatu masa berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Lalu berkata Muawiyah dan orang-orangnya kepada Sayyidina Ali dan orang-orangnya, "Ya Ali, apalah yang kita bermati-matian di dalam peperangan kita ini dan menghabiskan jiwa muslimin, berbunuh-bunuhan sesama muslimin. Marilah kita berdamai, mencari maslahat kita dan muslimin. Boleh engkau himpunkan orang-orang besarmu dan kami menghimpunkan orang-orang besar kami. Dan kemudian daripada itu, bolehlah orang-orang besar-besar dan orang berilmu bagi kita dan orang bijaksana mentadbirkan hal antara kita." Ini. Ketika mana berlaku peperangan di antara Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sebab tu ulama ajak kita, bila mana berlaku apa-apa konflik yang melibatkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kita nak ambil jalan mana maklum? Kita ambil jalan tengah, jangan memihak kepada siapa-siapa. Dua-dua benar. Yang ni yang ulama' ajak kita, tak payah kita ni duk melebih sangat. Nak membela kawan ni, menghina kawan ni. Ataupun nak membela kawan ni, nak menghina kawan ni. Yang ni lah yang lah kali kita duk jadi selerak ni kerana ni. Berlaku peperangan di antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita ambil jalan mana, kita duduk tengah. Kita jangan memihak kepada mana. Semua berada di atas jalan yang benar. Apa yang berlaku di antara mereka, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memihak dan memaki orang ni. Yang ni tak boleh, tuan-tuan. Dr. Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid, dia kata apa dia? Peperangan berlaku di kalangan sahabat Nabi, mereka sendiri tidak pernah redha dengan apa yang berlaku. Mereka pun tak mau duduk apa yang berlaku ni. Sama seperti Muawiyah ni, dia kata mai Ali, kita bincang, kita himpun. Dia kadang-kadang depa tak tahu mana hak keliling kelalang ni, tuan-tuan ni. Hak puak-puak keliling kelalang ni kadang-kadang hak melebih ni, ini masalah ni. Kita bila jadi orang besar ni, tuan-tuan, lah kita orang dekeh, kita tak orang besar. Mai satu masa ni kalau kita ni jadi orang besar, orang besar ni dia tak ada nak fikir lah hak keliling kelalang dia ni, tolong fikir. Kadang-kadang hak melebih ni keliling kelalang ni. Betul tak? Nampak lagu letih yang saya faham. Patut saya kena letih. Yang paling jauh main ni saya. Tuan-tuan daripada rumah gear motor nombor 4 tak ada masuk lah sampai dah. Saya ni yang jauh maklum ni. Kira kita ni hak makin tidur awal ni saya. Tapi saya steady dah lah makin tidur awal. Main jauh mengajak. Tuan-tuan dah lah makin lambat. Main dekat. Duk dengar lena pula. Nak maklum nak? Ha? Kuih ramai maklum. Kuih sikit maklum. Ni memang orang sini ke ataupun orang baru ni ramai kat ni? Kok-kok lah main dengan madu ke apa tak? Ramai seorang-seorang. Nampak tak nak? Korang ni bukan pasal apa, pasal menikah seorang dua. Main kuliah subuh bawa seorang dua, dia penuh dah maklum ni. Ini kita bangti awal maklum nak. Boleh bangti awal maklum? Kita dah marah pula bangti awal. Dia mengaji ni bukan boleh lama-lama mengarut.
Ngaji ni dia antara nak faham tak faham nanti. Waktu tu syok. Dia tak? Dia tuan-tuan kan teruk pun kitab pun haram tak bawa. Mereka ada tangan baru ambil. Nanti awal pun tak ada masalah kan. Sayyidina Ali dengan Muawiyah ni berunding mereka. Mai kita buat ni, kita buat genjatan, kita duduk elok-elok, panggil hak geng-geng kita ni, mai bincang elok-elok. Apabila didengar oleh orang-orang besar dan tentera sebelah Sayyidina Ali akan perkataan dia yang demikian itu daripada Muawiyah, lalu mereka berkata kepada baginda Ali, ya Khalifah Rasulullah, adalah barang yang dikatakan oleh Muawiyah dan orang-orangnya itu bagus dan fikiran yang elok, marilah kita ikut lihat. Kata orang keliling kalalang Sayyidina Ali ni, dia berkata apa dia? Clear juga ni, cadangan ni elok jugalah pada kita meneruskan peperangan yang mengakibatkan kematian yang banyak. Kita ambil satu jalan, kita duduk, kita berdamai, kita bincang, cari jalan yang elok. Maka jawab Sayyidina Ali, Sayyidina Ali jawab, adalah semua perkataan itu semuanya tipu dan helah mereka itu. Nanti lihat oleh semua kamu sebagai kataku itu. Dia kata jaga. Ni helah pokok ni, dia kata jangan kita duduk lejar sangat. Maka tetapi orang-orang besar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mau teruskan juga sebagai yang dikatakan oleh Muawiyah dan orang-orangnya. Kemudian maka masing-masing pun bersedia. Orang-orang besar dan ahli akal dan ahli ilmunya berhimpun mensyuaratkan kemaslahatan muslimin. Maka dijadikan oleh baginda Ali akan wakil amnya akan Abu Musa al-Ash'ari, dan dijadikan oleh Muawiyah wakil amnya iaitu Amr bin Al-Aus. Maka berhimpun semuanya bermesyuarat pada satu tempat. Elok ambil kata sepakat, hantar. Hantar wakil untuk berunding. Pada akhirnya keluarlah buah fikiran Sayyidina Amr bin Al-Aus. Amr bin Al-Aus ni dia wakil siapa maklum? Muawiyah. Keluar mai satu ilham yang Allah Taala bagi radhiyallahu anhu. Katanya apa dia Amr bin Al-Aus kata? Apalah yang kita susah-susah dan berpayah-payah memikirkan hal itu, kerana kita semuanya mahu memelihara darah muslimin jangan tumpah ke bumi. Sekarang baginda Ali di atas kursi pemerintahannya dengan letak sekalian kamu, dan Muawiyah di atas kursi pemerintahannya dan letak kami. Sekarang kita pasti sama-sama menurunkan keduanya kembali kepada asalnya. Sekalian kamu turunkan Ali dan sekalian kami turunkan Muawiyah. Dia pimit lagu tu. Kemudian kita suruh sekalian muslimin pilih. Sekiranya mereka itu sukakan Ali jadi khalifah Rasulullah, maka kita angkatkan Ali semula. Dan sekiranya, dan jika sekiranya mereka itu sukakan Muawiyah jadi khalifah Rasulullah, maka kita angkatkan Muawiyah semula. Dia kata lah kita suruh mereka turun. Dalam bahasa Kodiang lah maklumlah, kalau sini dia kata turun, kalau Kodiang dia kata step down. Belum faham tak? Step down. Dia kata kita bagi dia betul duduk tempat asal. Lepas tu kita minta pilih. Kalau majoriti orang Islam nak kepada Sayyidina Ali menjadi khalifah, angkat dia balik. Kalau majoriti orang-orang Islam ni nak kepada Muawiyah, angkat balik. Dia kata lah ni buat kita buat lagu tu. Siapa yang bagi cadangan? Amr bin Al-Aus bagi cadangan lagu tu. Maka kita semua bersama-sama angkatkan siapa-siapa yang disukai oleh muslimin. Kita serahkan fikiran itu kepada sekalian muslimin. Biar mereka itu pilih dan tabalkan orang lain daripada keduanya. Dengan perbuatan kita yang demikian ini, insya-Allah menjadi aman dan sentosa kita orang Islam. Kata Amr bin Al-As. Dia terlintas. Mai waktu tu dia terlintas lagu tu. Apakala didengar oleh sidang majlis akan mesyuarat itu, sangatlah baiknya kepada mereka itu buah fikiran Amr bin Al-As. Yang mana yang mai bincang kata betul juga. Cara dia fikir ni tepat. Lalu semuanya terus menyukakan buah fikiran itu dan tampil pula mesyuarat bagaimana aturan menurunkannya. Pendek
Pendeknya, putus dalam mesyuarat itu juga, pastilah turun keduanya, iaitu Sayyidina Ali dan Muawiyah itu dengan akal. Yakni hendaklah wakil amnya antara dua pihak itu masing-masing menurunkan rajanya, dituturkan dengan lidah seperti dikata kami turunkan Ali daripada menjadi khalifahnya. Pakat? Okey, lah kita balik. Kita balik pakat-pakat wakil ni kena waktu turun. Wakil Ali kena pesoh waktu turun Ali, wakil Muawiyah kena pesoh waktu turun Muawiyah. Tetaplah sudah mesyuarat menurunkan kedua khalifahnya itu dengan akad, maka berhimpun kedua wakil amnya antara dua pihak itu, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari, wakil am Sayyidina Ali, dan Amru bin Al-As, wakil am Sayyidina Muawiyah. Berhimpun semuanya dengan beberapa orang besar dan ahli akal. Maka kemudian daripada telah bersedia antara keduanya, berkatalah Amru bin Al-As, yakni wakil am Sayyidina Muawiyah, kepada Abu Musa Al-Ash'ari, tutur olehmu dahulu menurunkan Sayyidina Ali, kemudian kami bertutur pula untuk menurunkan Muawiyah. Sampai tentu dia kata, okey, hang mula dulu, kamu mula dulu, kata nak waktu Ali. Sekejap kami pula cakap nak waktu Muawiyah. Maka Abu Musa Al-Ash'ari, wakil am itu, seorang sahabat Nabi yang lurus hatinya dan tiada padanya tipu daya dan helak dan bengkok hati, bila didengarnya perkataan wakil am bagi Sayyidina Muawiyah, lalu ia pun bertutur dahulu menurunkan Sayyidina Ali daripada atas takhta kerajaannya dengan katanya, telah kami turunkan Ali bin Abi Talib daripada atas takhta kerajaannya. Wakil ni dia kata, okey lah kami mula dulu. Abu Musa Al-Ash'ari kata, kami buat turun. Bila dia kata lagu tu, kami ni buat turun Sayyidina Ali, kemudian Amru bin Al-As bertutur pula kata, telah kami kekalkan Muawiyah di atas takhta kerajaannya. Kawan ni kata waktu turun, kawan ni kata kekal. Jadi ikut mana agak-agak tuan-tuan? Dia nak jadi ikut mana agak-agak maklum? Selera ah. Tadi cakap lain, ni jadi lain. Ha, dia kata begitu. Apabila didengar oleh segala muslimin di antara dua pihak Sayyidina Ali dan Muawiyah itu, maka jadi huru hara. Dia tak ni, dia panggil lagu lain. Haru biru semuanya. Hingga jadi berlaku keluar satu kaum daripada pemerintah baginda Ali dan jadi derhaka kepadanya. Maka itulah kaum yang dimasyhurkan dengan nama kaum Khawarij. Bagaimana yang dikatakan mula-mula tumbuhnya puak Khawarij ni daripada situ lah. Kerana mereka itu keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali, kira-kira bilangan mereka itu 3,000 orang berhimpun dan dibawa kepalanya kepada di tempat yang bernama Harura, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayatnya, seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhir az-zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah pada akhir zaman satu kaum yang muda-muda umurnya. Nabi kata akan keluar di akhir zaman satu kaum yang usianya muda, lagi jahat dan busuk akalnya. Membaca mereka akan Al-Quran tiada melampaui tulang selangkanya. Apa maksudnya? Masalah membaca Al-Quran tiada melepas tulang selangkanya. Kita nak tahu apa dia yang kata baca Al-Quran yang tak lepas daripada tulang selangka ni. Tulang selangka ni apa dia? Baik, dia kata adalah sepotong hadis ini daripada mukjizat Nabi SAW.
kerana telah dikhabarkan barang yang akan berlaku kemudian daripada wafatnya, dan telah zahir barang yang dikhabarkannya itu. Maknanya membaca Al-Quran tiada ia melampau tulang selangkanya itu, yakni apabila dibacanya tiada keluar daripada tabik suaranya atas tulang selangkanya, dan tiada dinaikkan ke langit amalnya, yakni tiada diterima oleh Allah. Dan kata setengah ulama, makna tiada melampaui tulang selangkanya itu, yakni tiada melepas maksud dan kemahuan apa yang dibacakan daripada Al-Quran itu ke bawah daripada tulang selangkanya, yakni tiada sampai ke dalam hati, dan tiada ia ambil tadbir apa yang dibacanya itu dan tidak diamalkan. Dua makna ulama. Akan mai satu zaman ni, puak-puak muda, muda di sini tuan-tuan, ada ulama kata muda, muda usianya, dia ni orang muda. Ada ulama kata yang maksud muda ni maknanya daripada sudut keilmuan. Dia akan keluar mai satu puak yang mana baca Al-Quran, yang mana lepa ni baca saja, faham cara lepa, dan lepa tak amalkan Al-Quran tu. Dia baca Al-Quran, orang baca Al-Quran ikut kefahaman ulama, dia baca Al-Quran ikut lepa. Lepa Allah, Al-Quran tu nak bagi sedap dengan kehendak lepa. Akan mai puak ni. Ni bukan kita kata Nabi habaq akan mai, puak ni dia akan mai. Dia akan ulas Al-Quran mengikut selera lepa. Nak bagi kena, sekeru tu dia nak pergi pulas, dia bagi kena dengan kehendak dia. Ni dia tuan-tuan. Sebab tu dia mudah-mudah untuk mengkafirkan orang, untuk membida'ahkan orang, untuk menyesatkan orang. Dia mudah. Dia baca Al-Quran. Dia tak setuju. Dia tak setuju dengan kita ni kih apa dia tuan-tuan. Mudah ya. Dia tak setuju dengan kita ni kih duduk. Beli kereta duduk pergi bagi Tok Guru duduk baca. Hak ni pun ada isu lah baru ni. Ada dengar tak isu duduk penjih kereta ni? Mana anda dengar tu? Haa, mana? Ini berlaku dekat Baba A sepanjang. Saya tak berhajat pun nak ulas benda-benda ni tuan-tuan. Tapi bila duk tengok, mai Allah, tak habis-habis buat ni pun. Sampai nak kata yang ni sesat, yang ni masuk neraka kerana apa dia ni tuan-tuan. Oi, tuan-tuan, oi, apa dia ni? Ada satu video Baba S panjang. Orang buat pi kereta dekat dia. Mungkin yang buat pi ni anak-anak murid dia. Buat pi kereta ni, Baba, kereta baru beli. Baba ikhtiar dah sikit, baca-baca ke apa ke. Baba ikhtiar dah sikit, kawan ni pun ambil ayat. Baba baca dah ayat Quran. Bukan dia duduk baca mentera ke apa. Baca Fatihah, selawat, apa semua. Ambil ayat tu, kenjik lah kereta tu. Macam mana yang tak betul? Saya nak tanya tuan-tuan, yang mana yang tak betul? Yang tuan-tuan cuba fikir, Zat. Tuan-tuan ni pun saya tengok kepala otak pun cerah elok. Bukan lekeh kat tuan-tuan ni pun, jenis orang-orang ilmu jugalah. Bukti kata ilmu, ngaji kitab tak ada tu, bukti ada ilmu. Tuan-tuan ni pun lambat terzik kalau dia kira fatwa negeri tak cukup, boleh main cepung kot ni. Saya nak tanya maklum. Ha maklum? Maklum? Nak tanya kip pendapat maklum ni. Tak mana tak betul yang maklum ambil ayat baca doa, ambil tu kita kenjih kereta. Tak mana yang tak betul maklum, cuba habak main kat saya Azad maklum. Tak mana yang tak betul, tak tahu, saya tak kata nak fikir. Tak boleh benda ni. Dah lah ni Islam, dia ada hukum dalam Islam ni, dia ada lima. Dia ada lima tuan-tuan. Yang pertama nama dia halal. Yang kedua nama dia haram. Yang ketiga nama dia makruh. Yang keempat nama dia sunat. Yang kelima nama dia harus.
Pusinlah letak yang mana pun. Hukum dalam Islam ni dia ada lima maklum. Dalam lima ni, kalau orang tanya apa hukum dot 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 dot, contohlah apa-apa orang tanya, ustaz, saya nak tanya ustaz, hukum dia apa dia? Dia tak boleh jawab ni. Saya nak bagi tahu nak, berdasarkan soalan makcik tadi, apakah hukum kita buat benda ni makcik? Benda ni tak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah dibuat oleh zaman para sahabat. Itu yang saya nak buat. Itu bukan hukum. Itu cara dia nak pelari. Hukum dah ustaz. Kami nak tanya hukum renjih kenderaan. Renjih kereta. Ambil ayat renjih. Dah renjih. Renjih. Serenjis. Sini bahasa apa, Mang Tin? Renjih. Apa? Ha? Percik. Ha. Oh, tak. Cari tak jumpa. Saya duduk dengar kat Mang Tin kata percik. Tak percik. Ha, maklong. Macam maklong ni dia panggil makcik. Raita tu dia panggil percik. Maklong faham tak? Nampak lagu teruk maklong ni. Dia senyum sikit maklong. Ha, bagi senyum sikit. Tua tak apa, mau senyum. Bagi elok. Ni dah lah kita tua, muka petak lagu tu lagi nampak tua. Dia kena senyum sikit maklong ni. Mak Long ni bukannya tua tak mana sangat. Boleh lagi lah makcik. Kan? Dia percik. Ayak tu dia ambil percik dekat kereta. Lah kita nak tanya hukum percik ayak kat kereta tu apa dia? Halal ke, haram ke, harus ke, makruh ke, sunnah ke? Cuba abang jangan tu kena. Oh, Nabi tak pernah buat. Nabi. Ya, bukan semua benda Nabi tak buat. Tak boleh. Lah saya nak tanya maklong. Maklong duk basuh berah. Maklong duk basuh berah. Di rumah. Masak kan? Basuh berah. Maklong basuh berah. Tu sambil maklong duk buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah maklong. Sekejap lagi maklong selawat. Sekejap lagi maklong baca ayat kursi. Sekejap lagi maklong. Betul ya tak? Kalau hukum percik baca ayat. Pergi percik kereta betul ni. Tu basuh berah kerana lagu mana? Tuan-tuan basuh kereta, maklum, maklum basuh motor ke, maklum buka paik ayak, maklum ambil ayak tu, maklum ambil paik kepada paik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Maklum basuh, tu nak kira lagu mana? Adakah kerana percik ayak dekat kereta pergi baca ayak tu, nak kata kita ni sesat, nak kata kita ni jauh daripada hidayah, nak kata kita ni buat benda yang boleh mengeluarkan kita daripada agama? Apa punya fikir ni? Kerana benda lagu tu kita nak berbalah. Bicari ayat Al-Quran, buat kefahaman sendiri untuk menyesatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ni kata ulama dia akan main pok lagu ni ni. Dia baca Al-Quran, dia faham cara dia. Dia baca hadis, dia faham cara dia. Kita ni ilmu ni Pak Long wey, nak abang. Tak ada tak mana lah. Saya nak abang. Tambah lagu saya lagi tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, jangan sewenang-wenangnya kita nak menyesatkan orang lain. Ah, ni ustaz nak kata kat siapa ustaz? Dah umum lah. Ni ustaz nak kata kat puak Wahabi lah. Ah, dia kata lagu tu lah. Tuan-tuan, saya nak bak lagu ni lah kat tuan-tuan lah. Pak Long, Pak Long bisa dengar tak nama Wahabi belum? Satu Wahabi, satu lagi Wahab bin B, satu lain. Wahab bin B. Kita dengan puak Wahabi ni saya nak abang, bukan makna kita nak marah lepa ni kerana lepa ni nama Wahabi. Dah kawan-kawan haduk mengaji dengan saya pun dah 3-4 orang haduk sekelas duduk ni, 3-4 orang jadi Wahabi pun ada. Tapi Wahabi yang baik, Wahabi yang tak kacau orang, Wahabi yang dia nak amal untuk diri dia, sila. Yang tu kita tak ada masalah. Bukan makna kita ni kerah dia ni, yang ni Wahabi tak ada.
Saya ada dua tiga orang kawan-kawan hak mengaji. Depa pi mengaji apa lepas mengaji dengan kita ni, depa pi mengaji tang lain balik-balik lepas nak jadi Wahabi. Ikut suka. Baru ni ada kematian bapa kepada kawan-kawan kami jugalah, duk mengaji lupa dia meninggal. Saya pun pi dan dua tiga kawan saya ni hak Wahabi ni pun seorang dua mai juga. Bila kawan yang pak mati ni dia kata ni, hang baca talqin pak aku pak. Saya pun duk ni saya kata mainlah kita baca lama, dia kata tak apalah hang pilah kami tak buat talqin talqin ni, dia kata lagu tu. Buatlah hang buatlah, kami tak buat talqin talqin ni. Saya pun kata tak apalah, hang tak mau buat tak apa, aku buatlah nak lepaskan ajak kawan kita ni baca. Dua tiga orang ni hak jenis tak buat talqin ni, dia lari pergi duduk jauh sikit. Dia tak main duk kata ni hang jangan duk buatlah benda-benda bidah sesat lagu ni. Tak, dia tak buat lagu tu, dia kata tak apa hang buatlah. Hampa buatlah, hampa buat. Kami tak buat, dia kata tapi hampa tak apa buat, buat tak ada masalah. Dia kata. Saya pun tanya ni boleh buat no? Tak ada bidah apa edak. Dia kata tu hampa faham cara hampa apa buatlah. Kami tak buat, kami biduk sana. Hampa buat. Kalau kita boleh amalkan benda ni dalam masyarakat, lapang tak saya nak tengok belum? Ha belum? Lapang tak? Kalau kita boleh, kita orang kata apa, bertoleransi macam ni, lapang tak? Hampa nak pocik, kita pocik. Kami tak pocik. Hampa nak ni buat, tak apa. Sebab yang kita buat ni bukan yang melibatkan akidah. Kalau kita baca dalam ayat tu, ayat-ayat Al-Quran maklum, kita baca Fatihah, kita baca selawat, minta kepada Allah selamat, kita ambil ayat tu pergi percik kita, adakah benda tu boleh merosakkan akidah kita? Dah ustaz. Kalau benda yang tak merosakkan akidah, ha kita nak kelain habis ayat liuk ni mesti apa? Ni Nabi katakan mai, golongan-golongan macam ni ulama katakan mai ni. Maka atas kata setengah ulama ini, banyaklah orang sekarang membaca Al-Quran yang tidak mengambil tadbir apa yang dibacanya, tidak mengamalkan Al-Quran yang dibacanya itu. Al-Quran ni tuan-tuan, dia ada beberapa hak yang kita kena tunai. Tulis ni saya nampak hak Quran. Imam Nawawi kata sebelum mati, Imam Syafi'i kata sebelum mati, Imam Ghazali kata sebelum mati, tunaikan hak Al-Quran. Pak Long tahu ni Pak Long ni, Al-Quran ni Pak Long, ada duduk atas rak ni, ada hak yang Pak Long kena tunai, yang Mak Long kena tunai. Apa dia? Yang pertama kena belajar Quran ni Mak Long Pak Long weh. Bukan duk boleh baca ikut ikut tebiang lagu tu ya, tobat tak betul ya. Dia duk main, dia kata, saya boleh baca Quran, sah, boleh lah, maklum boleh. Boleh lah, maklum boleh. Tapi tak betul nak buat menentang apa. Baca boleh, betul tak nak buat menentang apa. Orang baca ikut tajwid, dia baca ikut sedap dia. Wa iza ja'a apakulama. Berhenti, bila ada pula Quran apakulama ni. Main kawan dia pula, wa minat tijarati lama. Roti lama pula lah. Hak ni paku lama, hak ni roti lama. Orang nak tegur pun lepa ni lah kepala tadarus bulan Ramadhan lah. Kain batik apa semua main ikut lepa lah. Bila tegur mebah, hak ni panggil orang kemungkinan. Baca tak betul, tegur mebah. Orang tegur tentu tekan sikit tentu. Dia kata ni aku meluat nak macam hampa ni. Hampa baca aku tak tegur pun. Aku baca hampa pakai tegur pasal apa? Dah tak betul. Melono, bila kita tegur orang, bila tegur maklum, betul lah ni dah dia duduk kemas tang kesalah dia tu. Ni tak betul maklum weh, duk baca aku tu, duk baca lama dah orang tak dah kata apa pun. Ha. Saya baru ni tegur satu orang pak cik. Saya nak tegur dia ramai. Saya duk dia ambil ayat semayang, dia ambil ayat semayang dekat tu masjid tu, saya pergi ngajak. Dia ambil ayat semayang, dia basuh dulu tu. Ha, dia basuh dua muih, dia bukan basuh muka. Dia basuh dua muih. Muka dah hak. Hak ni ni, bukan muka ni, hak ni nama dia dua muih. Bila saya tengok dia basuh dua muih, agak-agak bila dia basuh tu, dia pergi mayang, sah tak mayang dah agak-agak. Bila wuduk tak sempurna, dia semayang, sah ke tak maklum? Kita bukan alim maklum, tapi kita tahu benda yang dia buat tu tak betul. Tanggungjawab kita nak kena tegur. Bila nak tegur dia,
saya ramai ni. Oi, saya ingat saya basuh kaki muka apa itu kat lapan kalio sebelah. Duk nak tunggu bagi orang tak ada nak panggil dia, saya nak abang. Lepas tu dia pun dia tengok orang tak ada apa, saya tarik tangan dia, saya pergi tepi tu nak masuk masjid tu, saya pergi Pak Long. Ya ustaz, minta maaf lah Pak Long lah. Awak ustaz, ni saya bukan nak ajar dah, tapi saya tengok tasat ni lagu tak apa nak kena. Ayat-ayat tu duduk lapik tu dengan orang tua ni. Saya tengok tak berapa nak kena. Minta maaf lah Pak Long lah. Saya nak abang ni. Dia tengok lagu tak berapa nak kena. Saya tak katalah Pak Long buat tu tak betul. Ayat tu kita orang muda nak bagi orang tua tak tanda. Tak berapa nak kena. Sedap tak lo? Tak berapa nak kena. Kalau saya kata ni Pak Long ni bodoh. Dia tua saja ambil wuduk tak betul. Hak tu saya nak kena tabuh ke tengah belakang. Jadi saya kata saya duk tengok ni tak berapa nak kena Pak Long. Awak ada apa ustaz? Tadi Pak Long basuh muka, tadi ni Pak Long basuh lagu tu. Tu dia had muka Pak Long. Saya baklah had muka daripada mana sampai ke mana apa semua. Last sekali dia kata tak apa ustaz, duk buat lama dah ustaz lain tak kata apa pun. Dia bagi dalil tu kiok kita. Tak apa lah ni. Duk buat lama dah ustaz-ustaz lain tak kata apa pun. Ni yang kata kuih tua kuih ketegak kan ni? Hak ni yang orang tua kata ketegak biji tu hak lagu ni. Dah yang buat tak betul orang tegur. Ha ikutlah dah. Dia nak berbetul hak dia. Hak ni ketegak biji ni. Ha kasar lagi lah maklum lah. Ha nak kena-kena ketegak biji senyum. Tak sihat buat muka cengih. Sungguh maklum orang tegur. Orang tegur. Cuba ambil teguran orang tu balik timbang. Dah dia bangkang awal-awal. Dia kata kata tak apa tak eh. Saya duk ambil yang lama lah ustaz lain pun tak kata apa. Saya kata tak apa lah Pak Long. Minta maaf lah Pak Long lah. Kalau saya cakap ni Pak Long terasa. Saya habak saya tahulah. Mungkin mereka lain tengok Pak Long tu ada pandangan lain. Yang kata tak apa saya tak tahulah. Tapi yang saya kata tu tak berapa nak kena. Tak apa. Saya kata tak apa lah. Tak apa tak apa. Tak ada masalah. Pak Long nak terima pun tak apa. Pak Long tak mau terima pun tak apa. Saya tak ada masalah apa. Baik Pak Long. Ha, saya tak ada masalah. Saya tegur. Ha, tapi saya nak bangku tu. Lah duk buat lama dah. Tak nak kata apa. Hai, aku suka. Aku suka. Tak mau kata apa. Mampus pegang. Terihlah masa domoi itu sampai ke mampus. Payah oh maklum oi. Ada satu dulu saya bisa mengajar. Saya bisa mengajar. Ini cerita saya mengajar tu tempat duk pulak Kedah tu lah. Mengajar dia angkat tangan. Dia kata dia nak tanya ustaz lagi. Nak tanya lagi ni. Saya silakan. Dia kata saya nak tanya ustaz ni. Bini saya ni. Dia darah apa? Dia tak berhenti. Dia tak duk main. Saya kata awak jadi lagu mana? Ni dia tanya awak tu kuliah lagu ni. Dah bini saya tu. Ha. Dia ni darah dia main. Haid dia tu. Okey. Lepas tu dia berhenti dia main pula. Dia berhenti dia main pula. Dia berhenti dia apa darah banyak. Saya ada tanya kawan. Dia kata darah istikharah tu. Nak tanya ustaz lagi. Apa dia darah istikharah? Saya pun duk dengar. Darah apa pula? Darah istikharah dia kata. Tentuan kalau duduk tempat saya tentang nak kata apa. Darah istikharah. Ada malu. Saya kata Pak Long, yang saya tahulah istikharah tu sembahyang. Kalau darah tu istihadah, mustahadah, istihadah. Dia kata dak yang ni istikharah. Kita ni lapik bahasa anak abang yang sebut tu tak betul. Tapi tak mau kata lah lagu tu malu dia depan orang. Kita pun kata, saya nak kata macam ni dapat Long. Saya tak tahu yang saya tahu lah no. Yang saya tahu minta maaf lah saya ni pun mengaji tak banyak. Yang saya tahu istikharah tu semayang. Ha ni duk gelak lah maklum-maklum. Kik-kik duk gelak. Nak gelak pun tak ada kawan ketua kampung. Saya kata istikharah tu semayang. Yang darah tu istihadah. Tak, yang ni darah istikharah. Dia kata, tak, ni darah istikharah.
Saya kata tak pasti pula lah yang tu nak Pak Long. Kalau Pak Long nak tanya istihadah, bolehlah saya nak terang istihadah tu. Istikharah ni atau yang saya tahu ni sembahyang. Ha, tak apa, tak apa ustaz. Tak apa, saya tanya orang lain yang ustaz try balik check tengok lah. Dia betul, kita tak betul. Payah Pak Long. Hak kata ketegak biji ni payah dah. Payah maklum, maklum nak kata apa? Serupa tegur lah, tegur. Saya ni duk mengajak orang tua-tua lama maklum. Dulu mula-mula saya nak mengajak orang tua-tua. Ya, saya serupi mengajak orang tua-tua pun duk mengaji Quran. Baca tak betul ya tuan-tuan, duk tegur tak mau kena. Ada seorang Allah yang rantuk ni, dia ni, dia baca waw dia rajin tinggi. Tak tahu dia kena sumpah apa, tak tengah waw ni. Walladhi jadi alladhi. Kita pun nak marah, orang tua-tua tak marah, mengangat. Saya kata tok tu wow wow walladhi wow 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 duk simpan buat apa? Dia jawab dia simpan nak main ngah hantang ni, dia kata ni nak kata apa? Ni dia nak abang kat maklong nak yang pertama kena mengaji maklong oi. Mau tak mengaji baca Quran, tobat tak betul. Dia bukan tekat tobat nak kemas lagi. Tobatlah. Hum tak betul eh. Ni hak Quran yang pertama. Cerah dah kat luar tu. Tuan-tuan ni bukan boleh tengok cerah-cerah muka tarik. Mengerti tak nak? Ha? Lagi? Hei, zakat malu. Dia mengajak ni pun kali lama-lama malu. Lepas bayar banyak tu juga. 5 minit lagi sudah lah malu. Jadi ya, roti telur kita sampai dah, mengerti? Saya main ni kerana roti telur tu eh. Dia ni cerita api dah tuan-tuan. Dia curah tuan-tuan. Main ni apa pun dia buat, roti telur saja dah. Nama dia nak masak api apa pun. Nasi lemak ke, roti goreng ke, hat tweet dia tukar roti telur dah. Saya tanya balik duduk semang ke mini dia. Dia kata makan lah ni. Makan lah roti telur. Oh, telur. Oh, dia kata roti telur tu ada kan? Tak, yang lain ada kata. Tapi tang roti telur mesti ada wajib. Bini dia kata awak, lepas ingat abang ni, dia kata keturunan hantu raya ke? Dia kata telur betik Belanda. Roti telur ni balik berani, dia kata. Ada satu masjid lagi, satu masjid lagi, memang tak pernah jatuh. Kalau saya kata hari ni makan apa? Daging rusa ke? Kemas kita pun mengajak mati cepat. Lagi orang siapa peneram tu. Tiap-tiap bulan peneram tu. Dia ada tu tempat-tempat ni. Dia pun macam ni kak. Dia buat mail lah. Lauk lain ke apa-apa. Peneram dia dah. Dia peneram lah. Dia pergi lah kot mana pun peneram. Pergi mail peneram. Yang sembang tak nak jatuh. Dia lagi rusak. Kan, ayam hutan sembang tak nak jatuh. Tanya dalam kuliah perani apa dia orang ni makan. Istat tahu dia kata ayam hutan kan peniram tu. Ha, ni pun roti telur. Sini roti telur mesti sampai ya. Maklong yang kedua, Renyih ingat eh. Dah belajar yang kedua kena mengaji. Tak guna maklong eh, duk mengaji, duk belajar, tak mengaji betul tak? Weh, kemas tak sangka. Dia punya sijil tajwid tu saja sama tebal dengan Quran. Ustazah nu kelas ni, sijil mengaji tajwid dia, himpun-himpun sama tebal dengan Quran. Tapi baca haram tak? Macam serupa ni lah maklong weh. Duk aja belajar masak, lelaki-lelaki duk makan kat kedai, guna. Buku resepi tu tebal tu lah rumah. Periuk ni maklum eh, tefal. Bukan lekeh punya. Bukan zebra, tefal. Bukan krokodil, tefal. Set masak tu je 5-6 ribu. Oh, kemas. Tu dia buat dapur baru. Dia punya hot hook tu isap asap tu Allah. Laki dia dengan dia boleh masuk sekali tu. Kemudian nak bak tempat. Dah kali laki duk darah kedai kampung tu. Guna saya nak tanya. Belajar masak haram dak? Lambat terasik orang buat kelas semua ni nak pi. Kek lapis, kek selapis, belapis-lapis semua. Leh kali lelaki duk darah negeri kampung tu. No. Tak guna maknanya. Serupalah baca Quran, belajar ni tak sanggup. Leh kali haram baca pun dak.
Maklum kena belajar, maklum kena baca. Dua. Yang ketiga, dah baca maklum weh, kena hafal maklum weh. Quran ni kena hafal. Lah maklum hafal Quran tu inilah. Ha maklum. Umur maklum berapa ni saya nak tengok, tanya maklum. Ni muhasabah maklum ni saya nak tanya ni maklum muhasabah diri. Umur maklum berapa? Ada hadut depan saya 50-an, ada 50-an. Ada. Hello. Ada ada. Mi tertik bini tuan-tuan. Memang jenis lagu tu ke jenis cakap tak banyak. Diam lagu tu ke Pak Long? Kau balik rumah lagu lain ni apa ni? Ada 50 belum? Ada no. 60? Ada. 70? Ada. 80? Tak ada. Saya ambil purata lah umur maklum 60. Boleh lagu tu? Boleh tak? Tak pergi marah pula. 60 lah. Cerita dia mati umur 60 lah. Bila mati umur 60, duduk dalam kubur. Lepas tu balik pergi akhirat. Malaikat matanya 60. Hang mati umur apa? 64. 64. Ada tak 60 surah dalam dada? Ha, maklum nak jawab apa maklum? Ha, maklum? Ha. Hey. Jawab apa? Hello. 60 payahlah, bubuh 30 lah maklum weh. Daripada mati umur 60, malaikat tanya, ada tak 30 surah dalam dada? Ha, maklum. Nak jawab apa? Sembang pandai dengan malaikat boleh lah. Tak dia lagu ni nak cerita lagu. Dia boleh lah maklum. Wah, dia sakit tengah belakang tu hilang nak sembang. Kena hapai maklum weh. Kena hapai. Dah ustaz eh, maklum ni masalah tua. Tua masalah apa tua? Daklah macam duk kata. Kata apa kata? Daklah dia kuih tua ni ustaz. Ya Allah oi. Dia benak. Mohon. Hak duk kata lagu tu ayah saya kata kan. Saya duk tanya ayah saya. Baba duk apa Quran lagi no? Ha. Dia umur 74-75 duk apa Quran. Saya kata ingat ke baba? Ingat eh. Awak ingat kulikih ingat. Dah, orang tua duk kata bila tua-tua ni dia tak apa nak ingat. Tu tua penyegan. Ayah saya kata hampir tanya ni pak duk kata hafal Quran tua-tua tu dia tak ingat. Cuba orang main berhutang ni pak waktu tua ni pak ingatlah. Ha maklum. Mungkinlah hak maklum berhutang orang tu mungkinlah maklum lupa. Hak orang hutang maklum. Dia kata mu tak ingat, dia kata Pak Long hang dulu hutang tak bayar lagi duk pasal memang pandai. Hutang untuk menikah. Hafal maklum Quran. Nombor apa? Tiga. Nombor empat. Dah hafal kena faham. Dah faham kena beramal. Nombor lima. Dah beramal. Nombor enam. Kena ajak orang cinta kepada Al-Quran. Tu hak yang kena tunai dengan Al-Quran. Allahu Akbar. 5 minit lagi kita pantai maklum ni. 7.20 jadi lah. Tak ada pia saya pun. Bateri nak kong dah ni. Ni balik nak bilang kawi pula bang Hussein ni. Kalut saya pun. No kalut. Bini pun tengok gutu-gutu hai. Oh, saya hari tu keluar 4 hari tak balik rumah. Negro pun saya nampak putih hari tu ni. Bahaya. Sama ada diretikan maksudnya dan tidak retikan maksudnya. Dan banyaklah orang sekarang membuat Al-Quran itu, kata Tok Syekh kita. Zaman dia, bukan zaman kita ni. Zaman dia, karang kitab dia kata apa dia. Banyaklah orang sekarang membuat Al-Quran itu seperti tangkal sahaja ditaruh di rumah. Tiada dibaca-baca. Semalam kita baca dekat sungai Tani malam. Nabi kata ada 4 benda yang terasing dalam dunia. Nabi kata hidup di dunia ni ada 4 benda yang terasing. Yang pertama apa dia? Yang pertama Al-Quran yang ada dalam dada orang yang zalim. Al-Quran akan terasing. Dia apa Quran, dia faham Quran tapi dia tak beramal dengan Quran. Quran ni terasing dalam dada dia, kata Nabi. Yang kedua Nabi kata Al-Quran yang ada di dalam rumah yang orang tak baca Quran.
wa mushafun fi baitin la yuqra fi. Al-Quran yang duduk dalam rumah. Ni dia macam Dok Syekh kita kata, Quran duduk dalam rumah tak pernah dibaca, tak pernah dipahami, tak pernah diamalkan. Quran tu dia buat serupa tangkai dalam rumah tu. Al-Quran tu dia bikin serupa tangkai dalam rumah tu. Ni saya kita kata, Nabi kata Al-Quran yang duduk di dalam rumah yang tidak dibaca, Al-Quran tu akan terasing dalam rumah kita. Tu dia Nabi kata ni. Ni Tok Syekh kita kata pula, jikalau dibaca akan dia bukanlah membaca kerana Allah dan berbuat ibadat, bahkan kerana bermegah-megah pandangan atau kerana lawan berlagu dan mengadakan bacaan lentok-lentok yang haram dan sebagainya. Kalau dibaca Quran itu pun sebab program. Apa dia? Tadarus. Sebab tu yang saya duk sebut, jangan jadikan tadarus itu hanya program untuk memeriahkan Ramadan. Tak mau lagu tu tuan-tuan. Pasal apa luar Ramadan kita tidak boleh teruskan budaya tadarus itu? Saya nak kata bukan payah pun macam tuan-tuan ni. Saya tengok muka maklum, muka paklum ni. Orang yang tanggungjawab tak banyak lagu kami. Dah tanggungjawab tak banyak lagu mana. Macam kami hak muda-muda nak kena hantar biar nak sekolah. Sekejap lagi nak kena pergi kerja. Sekejap lagi kelang kabut. Tuan-tuan ni Allah tak ada bagi dekat maklum paklum ni. Alhamdulillah. Lepas dah masa kalut tu. Lah maklum ni maklum sihat. Ada surat-surat. Sakit. Sikit-sikit tu biasa lah maklum ni. Sakit sikit-sikit tu normal. Tak normal sikit-sikit sakit. Macam maklum pun ni Allah. Duduk sila lama tarik mengkarung padah lah umur tu. Dia kata ustaz dengan lama ingat kami dua kali dah duduk cerunguk-cerunguk ni dia kata. Macam maklum, maklum dah lepas dah. Sebab tu habang kat anak-anak maklum dah ni saya nak abang hampa ni janganlah duduk metak cucu aku belah pula. Aku belah hampa dulu pun tak ada nak buat ibadat. Betul tak maklum? Zaman maklum muda lu maklum kalut mayang-mayang. Maklum ni kan maklum tak mayang. Tapi maklum nak main mengaji tak dan kalut. Betul tak? Lah gaya nak lapang dia main buh cucu pula dah. Suruh kita belah. Dah kena haram tak main mengaji lu tu. Tuk untuk kan? Ni macam tuan-tuan ni. Why not? Kalau terjemah bahasa sini pada why not? Macam kodang dia panggil why not? Lepas semayang subuh buat halaqah tadarus tu. 4 orang, 5 orang. Baca lah seorang sikit. Tak nak tunggu isyarat. Awak Ramadan kita boleh buat. Keluar Ramadan kita tak boleh buat tuan-tuan. Dia kata tu saya pun Ramadan tak baca Quran. Saya takut jadi budaya. Tu dia hak seorang lagi bodoh. Saya bulan apa pun Quran tak baca. Saya tak mau lagi kita duk buat tu tak ikhlas kalau otak. Sampai tak baca langsung Quran. Maklum buat halaqah tu 4 orang akan baca. Mai Ramadan semarak kan. Kita tak mau benda tu hanya jadi Ramadan ni bulan pesta. Macam orang duk kata ini bulan untuk kita pesta ibadah. Saya betul lah benda tu tak salah. Tapi saya kurang setuju. Pesta ni maklum dia buat seronok-seronok habis dia balik lagu tu ya pesta. Ni bukan pesta. Ni bulan melipat kali gandakan ibadah Ramadan tu. Ini dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaquluna min qawli khairin bariyah, bercakap mereka itu daripada cakap sehabis-habis makhluk. Apa dia? Kita sambung bulan depan. Wallahu alam. Dia kata tu 108 masalah perangai orang muda akhir zaman. Lagu mana kita baca pada bulan depan? Wallahu alam. Jadilah tuan-tuan, cerah dah tu. Jadilah. Tadi kelam tuan-tuan nak balik rumah jalan tak apa nampak. Saya pun terang lah sampai cerah maklum dah cerah maklum boleh balik dah lah. Wallahualam. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon maaf kepada tuan-tuan semua. Panjang umur maklum sihat tubuh badan, jumpa lagi pada bulan depan insya-Allah. Sebagai akhir kalam, sekejap lagi tuan-tuan, siapa yang nak menyampaikan sumbangan untuk
tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tabung belah kaum muslimin pun ada, belah muslimat pun ada. Boleh tengoklah tabung-tabung tersebut, tabung mesi itu lah, insyaAllah. Dan siapa yang nak dapatkan produk Top Koko, boleh dapatkan dekat kereta saya di luar sana, insyaAllah. Tabung pendidikan ni untuk kebajikan pelajar-pelajar tahfiz, anak-anak yatim, fakir-fakir miskin. Bolehlah siapa yang nak sumbang boleh masukkan dalam tabung tersebut. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، مون معه بنيا بنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.